Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyaksikan kisah menarik dan penuh hikmah tentang Abu Nawas, seorang tokoh legendaris yang dikenal dengan kecerdikannya. Mari kita simak cerita Abu Nawas dan rahasia celana ajaib. Abu Nawas adalah sosok yang terkenal dengan kecerdasannya dalam memecahkan berbagai masalah. Suatu hari, ia bertemu dengan seorang pedagang yang menjual celana ajaib. Konon, celana ini dapat membuat siapa saja yang memakainya tampak lebih tampan dan menarik. Abu Nawas pun tertarik untuk mencoba dan mengungkap rahasia di balik celana ajaib tersebut. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita saksikan kisahnya bersama-sama. Judul: Abu Nawas dan Rahasia Celana Ajaib. Pada suatu hari, Abu Nawas sedang duduk di depan rumahnya ketika seorang pedagang celana datang menghampirinya. Pedagang itu tampak penuh semangat memamerkan dagangannya. "Abu Nawas, lihatlah celana ajaib ini. Celana ini bisa membuat siapa saja yang memakainya tampak lebih tampan dan menarik," kata pedagang itu dengan penuh keyakinan. Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Oh, benarkah? Bisakah aku mencobanya dulu sebelum membeli?" Pedagang itu dengan senang hati memberikan satu celana ajaib kepada Abu Nawas untuk dicoba. Abu Nawas masuk ke dalam rumah, mengenakan celana tersebut, lalu keluar lagi untuk menunjukkan hasilnya. "Tuh, bagaimana? Apakah aku terlihat lebih tampan dan menarik?" tanya Abu Nawas dengan penuh harap. Pedagang itu memandangi Abu Nawas dari atas hingga bawah, lalu mengangguk dengan penuh antusias. "Luar biasa, Abu Nawas, kau terlihat lebih tampan dan mempesona." Abu Nawas merasa senang dan akhirnya membeli celana ajaib tersebut. Setelah pedagang pergi, Abu Nawas pun pergi ke pasar untuk menguji kebenaran dari celana ajaib yang baru dibelinya. Namun, ketika di pasar, tidak ada satupun orang yang memperhatikan atau memberikan pujian kepadanya. Abu Nawas merasa curiga dan pulang ke rumah dengan hati yang penuh tanda tanya. Keesokan harinya, ia memutuskan untuk mencari pedagang celana itu lagi dan meminta penjelasan. Setelah beberapa jam mencari, akhirnya Abu Nawas menemukan pedagang tersebut di sudut pasar. "Hai pedagang, celana ajaibmu tidak bekerja. Tidak ada yang memperhatikanku atau menganggapku tampan setelah memakainya," kata Abu Nawas dengan nada kecewa. Pedagang itu tertawa kecil dan lalu berkata, "Oh Abu Nawas, aku lupa memberitahumu satu rahasia penting tentang celana ajaib ini. Celana ini memang bisa membuat siapa saja tampak lebih tampan dan menarik. Tetapi hanya jika orang yang memakainya adalah orang yang memang sudah tampan dan menarik dari awal." Abu Nawas terdiam sejenak, lalu tersenyum lebar dan berkata, "Baiklah pedagang, sepertinya aku harus mencari celana ajaib yang benar-benar bisa bekerja dengan ajaib, bahkan untuk orang sepertiku." Pedagang itu hanya bisa tertawa mendengar candaan Abu Nawas. Dan begitulah Abu Nawas kembali pulang dengan membawa cerita lucu tentang celana ajaib yang ternyata tidak seajaib yang dikatakan. Setelah kejadian dengan pedagang celana ajaib, Abu Nawas merasa tertantang untuk menemukan rahasia sebenarnya di balik celana tersebut. Ia yakin bahwa ada sesuatu yang belum ia ketahui. Suatu hari, Abu Nawas memutuskan untuk menemui sahabatnya yang bijaksana, yaitu Ali.
Abu Nawas memiliki rencana untuk meminta nasihat dari Ali. "Ali, aku baru saja ditipu oleh pedagang celana ajaib," katanya. "Celana itu bisa membuatku tampak lebih tampan dan menarik. Tetapi ternyata tidak ada yang memperhatikanku," kata Abu Nawas dengan nada kesal. Ali tersenyum bijaksana, dan Ali pun berkata, "Abu Nawas, mungkin ada cara lain untuk menguji celana ajaib tersebut. Bagaimana kalau kita coba celana itu pada seseorang yang sudah sangat tampan dan menarik?" Abu Nawas setuju dengan saran Ali. Mereka berdua pergi ke rumah seorang pemuda yang terkenal sangat tampan di desa tersebut, yaitu bernama Yusuf. Yusuf setuju untuk membantu Abu Nawas dan Ali dalam menguji celana ajaib. Yusuf kemudian mengenakan celana ajaib itu dan berjalan keliling desa. Tak lama kemudian, banyak orang yang memperhatikan dan memuji penampilan Yusuf. Abu Nawas dan Ali yang mengamati dari kejauhan merasa terkejut dan bingung. Ali sepertinya celana ajaib itu benar-benar bekerja pada Yusuf. "Bagaimana mungkin?" tanya Abu Nawas penuh penasaran. Ali berpikir sejenak lalu menjawab, "Abu Nawas, mungkin rahasia celana ajaib ini bukan terletak pada celananya, tapi pada persepsi orang yang melihatnya. Orang-orang mungkin sudah terbiasa melihat Yusuf sebagai seorang yang tampan. Jadi, ketika ia mengenakan celana ajaib itu, mereka semakin memperhatikannya." Abu Nawas terdiam sejenak, lalu tersenyum lebar. "Ali, kau benar sekali. Celana ajaib ini hanya memperkuat apa yang sudah ada dalam pikiran orang lain. Ini pelajaran berharga bagi kita semua bahwa terkadang apa yang kita yakini bisa mempengaruhi cara kita melihat dunia." Ali mengangguk setuju. "Benar, Abu Nawas. Jadi, kita harus berhati-hati dengan apa yang kita yakini dan bagaimana kita memandang diri sendiri serta orang lain." Setelah itu, Abu Nawas memutuskan untuk mengembalikan celana ajaib itu kepada pedagang dan mengatakan kepadanya bahwa rahasia celana tersebut telah terbongkar. Pedagang itu terkejut mendengar penjelasan Abu Nawas dan akhirnya setuju untuk mengambil kembali celana tersebut. Pedagang itu pun berkata, "Abu Nawas, kau benar-benar bijaksana. Aku akan berhenti menjual celana ajaib ini dan mencari cara yang lebih jujur untuk berdagang." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Semoga kau berhasil, pedagang. Ingatlah bahwa kejujuran adalah jalan terbaik dalam segala hal." Dan begitulah Abu Nawas pulang dengan hati yang lega dan penuh kebijaksanaan. Ia menyadari bahwa keajaiban sejati bukan terletak pada benda-benda ajaib, tetapi pada cara kita memandang dan memahami dunia di sekitar kita. Abu Nawas lantas pulang dengan penuh semangat setelah berhasil mengungkap rahasia celana ajaib. Namun, rasa penasaran masih menghantuinya. Ia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekedar persepsi orang. Abu Nawas lalu memutuskan untuk menemui Raja Harun al-Rashid yang terkenal bijaksana dan seringkali menjadi tempat Abu Nawas mencari solusi. Sesampainya di istana, Abu Nawas menceritakan pengalamannya dengan celana ajaib kepada Raja Harun. Sang raja mendengarkan dengan seksama dan tersenyum penuh arti. "Abu Nawas, sepertinya celana ini memang menyimpan rahasia yang lebih dalam. Mengapa kita tidak mencoba celana ini pada seseorang yang sangat biasa, yang tidak dikenal oleh siapapun di sini?" usul Raja Harun.
Mendengar usulan raja tersebut, kemudian Abu Nawas lantas setuju. Dan mereka pun mencari seorang pelayan istana yang jarang terlihat oleh orang banyak. Pelayan itu bernama Hasan. Dengan rendah hati, setuju untuk mengenakan celana ajaib tersebut. Setelah Hasan mengenakan celana ajaib, ia diminta untuk berjalan-jalan di sekitar istana. Yang mengejutkan bahwa semua orang yang bertemu dengan Hasan memberikan pujian dan hormat yang luar biasa, seolah-olah mereka melihat seseorang yang sangat tampan dan berwibawa. Abu Nawas dan Raja Harun terkejut melihat reaksi orang-orang. Hasan yang biasanya tidak menonjol sekarang menjadi pusat perhatian hanya karena celana ajaib itu. Raja Harun pun berkata, "Abu Nawas, sepertinya celana ini bukan hanya tentang persepsi. Mungkin ada sesuatu yang mempengaruhi cara orang melihat Hasan." Abu Nawas merenung sejenak, lalu mendekati Hasan. Ia memeriksa celana tersebut dengan teliti dan menemukan sebuah kantong kecil yang tersembunyi di dalamnya. Ketika Abu Nawas membuka kantong itu, ia menemukan sepotong kertas dengan tulisan aneh. Abu Nawas menunjukkan kertas itu kepada Raja Harun. Raja memanggil seorang ahli bahasa kuno untuk menerjemahkan tulisan tersebut. Ternyata, tulisan itu adalah sebuah mantra kuno yang dipercaya bisa membuat orang yang mengenakan celana tersebut terlihat lebih menarik di mata orang lain. Raja Harun tersenyum dan berkata, "Abu Nawas, tampaknya rahasia celana ini bukan hanya tentang persepsi, tetapi juga kekuatan mantra kuno ini. Mantra ini membuat orang yang mengenakan celana terlihat lebih menarik dan berwibawa." Abu Nawas pun tersenyum lebar. "Raja Harun, sepertinya kita telah mengungkap rahasia sejati dari celana ajaib ini. Keajaiban bukan hanya tentang apa yang terlihat, tetapi juga tentang kekuatan yang tersembunyi di baliknya." Raja Harun setuju. "Benar sekali, Abu Nawas. Ini adalah pelajaran berharga bahwa keajaiban seringkali datang dari hal-hal yang tidak kita duga. Kita harus selalu mencari kebenaran di balik setiap fenomena." Setelah itu, Raja Harun memutuskan untuk menyimpan celana ajaib itu sebagai bahan dari koleksi benda-benda bersejarah di istana. Sementara Abu Nawas pulang dengan penuh kebijaksanaan dan cerita baru yang bisa ia bagikan kepada teman-temannya. Dan begitulah Abu Nawas kembali ke rumahnya, tidak hanya dengan rahasia celana ajaib yang terungkap, tetapi juga dengan pelajaran penting tentang kekuatan yang tersembunyi dan kebijaksanaan dalam mencari kebenaran. Setelah berhasil mengungkap rahasia celana ajaib dengan bantuan Raja Harun al-Rashid dan menemukan mantra kuno yang tersembunyi di dalamnya, Abu Nawas merasa puas. Ia tahu bahwa pelajaran yang ia dapatkan dari pengalaman ini sangat berharga. Namun, ia masih penasaran bagaimana celana ajaib itu dapat digunakan untuk kebaikan. Abu Nawas memutuskan untuk berbicara lagi dengan Raja Harun. "Wahai Raja, kita telah mengetahui rahasia celana ajaib ini. Bagaimana jika kita menggunakan kekuatan ini untuk membantu orang-orang yang kurang percaya diri atau yang memerlukan dorongan semangat?" Raja Harun mengangguk setuju. "Abu Nawas, itu adalah ide yang sangat baik. Kita bisa memberikan kesempatan kepada mereka untuk merasakan keajaiban celana ini dan meningkatkan kepercayaan diri mereka." Mereka kemudian memutuskan untuk mengadakan acara di istana di mana orang-orang dari berbagai kalangan diundang untuk mencoba celana ajaib tersebut. Ditentukan banyak orang yang datang dan dengan antusias ingin mencoba celana ajaib itu. Setiap orang yang mengenakan celana ajaib itu merasa lebih percaya diri dan dihormati oleh orang-orang di sekitarnya.
Mereka yang tadinya merasa minder dan tidak berani tampil di depan umum, kini bisa merasakan bagaimana rasanya menjadi pusat perhatian dan mendapat pujian. Salah satu peserta, seorang pemuda yang bernama Malik, yang selalu minder karena penampilannya yang sangat sederhana, merasa sangat bersyukur setelah mengenakan celana ajaib tersebut. Dengan senyum yang lebar di wajahnya, ia berkata kepada Abu Nawas, "Terima kasih Abu Nawas, pengalaman ini benar-benar mengubah cara pandangku terhadap diri sendiri. Aku merasa lebih berani dan percaya diri." Abu Nawas tersenyum bijak dan berkata, "Malik, ingatlah bahwa celana ini hanyalah membantu kita menyadari potensi diri kita yang sebenarnya. Kepercayaan diri sejati berasal dari dalam hati dan keyakinan kita akan diri sendiri." Setelah acara selesai, Raja Harun menyimpan celana ajaib itu kembali di istana sebagai benda yang bersejarah yang penuh makna. Abu Nawas pulang dengan hati yang puas, merasa telah melakukan sesuatu yang baik untuk orang-orang. Malam itu, Abu Nawas duduk di depan rumahnya merenung tentang pelajaran yang ia dapatkan. Ia sadar bahwa keajaiban sejati bukan terletak pada benda ajaib, tetapi pada cara kita melihat diri kita sendiri dan bagaimana kita memperlakukan orang lain. Abu Nawas berkata kepada dirinya sendiri, "Terkadang diperlukan sedikit dorongan untuk melihat keajaiban dalam diri kita. Dan yang terpenting, kita harus selalu mencari kebenaran dan kebijaksanaan di balik setiap pengalaman hidup." Dan begitulah Abu Nawas kembali ke kehidupannya yang penuh petualangan dengan hati yang lebih bijaksana dan penuh rasa syukur. Cerita tentang celana ajaib menjadi salah satu kisah yang selalu ia kenang sebagai pelajaran berharga tentang kepercayaan diri dan kekuatan dari dalam diri. Itulah kisah dari Abu Nawas tentang celana ajaib. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, dari kisah Abu Nawas dan rahasia celana ajaib ini, kita bisa memetik beberapa hikmah yang berharga. Yang pertama, kepercayaan diri sejati datang dari dalam diri kita sendiri, bukan dari benda-benda luar. Yang kedua, pentingnya mencari kebenaran dan memahami makna di balik setiap kejadian dalam hidup kita. Terakhir, kita diajarkan untuk selalu rendah hati dan bersyukur atas apa yang kita miliki, menggunakan segala kemampuan dan potensi kita untuk kebaikan bersama. Allahu a'lam bisawaf. Oke, itulah, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga kisah Abu Nawas dan rahasia celana ajaib dapat memberikan inspirasi dan pelajaran berharga bagi kita semua. Lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami agar tidak ketinggalan video-video inspiratif lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan hidayah dan rahmatnya kepada kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.